Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Anak-anakku semua, saya ingin melanjutkan materi yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, yaitu yang berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi judul besar kita waktu itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu, setelah kita mengulas, mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa maknanya dari tinjauan bahasa, kemudian istilah, kemudian siapa yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kita juga membicarakan tentang bid'ah. Karena kalau kita bicara Ahlus Sunnah, otomatis kita akan membicarakan tentang lawannya, ya, yaitu tentang bid'ah. Kali ini saya ingin melanjutkan materi ini. Materi ini saya anggap sangat penting buat kita semua sebagai da'i, ya. Karena materi ini seringkali menimbulkan persoalan di lapangan, ya, di lapangan dakwah. Kita umat Islam semestinya bersatu padu, bersatu menghadapi manusia yang jelas-jelas kita anggap sebagai musuh, ya. Siapa mereka? Tentu saja orang-orang yang pertama orang kafir, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa berusaha untuk memurtadkan kita, menghancurkan kita, ya, dengan cara apa saja yang mereka miliki. Kemudian bisa juga musuh kita itu dari dalam, ya, orang yang mengaku Muslim tapi mereka fobi, ya, terhadap Islam, ya, atau mereka menjadi kaki tangan orang-orang kafir. Oleh karena itu kita mestinya fokus kita kepada mereka-mereka itu. Tapi faktanya kita ini seringkali dalam tanda petik begitu, ya, baku hantam di internal kita sendiri. Salah satu persoalan yang bisa membuat kita baku hantam tadi, ya, ini masalah ini, ya, masalah bid'ah, ya, dan lain sebagainya gitu. Contoh nih, salah satu contoh. Nah, oleh karena itu kita penting pertama untuk menyamakan persepsi dulu, ya, dan kita perlu memperluas wawasan kita sehingga kita bisa memahami persoalan itu dengan baik dan benar, sehingga kalau kita sudah mengerti, maka tindakan yang akan kita lakukan, ya, dari apa yang kita pahami itu juga betul. Ya, tindakan itu kan, tindakan yang salah itu seringkali terjadi karena pemahaman kita yang salah. Nah, oleh karena itu umpamanya Imam Hasan Al-Banna, ya, ketika beliau membuat atau menyusun 20 prinsip gitu, ya, atau usulul isyrin, itu kan salah satunya untuk tujuannya untuk menyamakan persepsi kita, bagaimana kita memahami Islam. Nah, jadi baik, kita akan melanjutkan materi kita. Nah, yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah siapakah ahli bid'ah itu, ya.
Jadi kalau kita sudah bicara tentang ahlus sunnah itu siapa gitu ya, kemudian bid'ah itu apa, nah nanti kita akan mengetahui atau mempelajari. Kalau ada istilah ahlus sunnah berarti ada ahlu bid'ah, itu kan lawannya. Ya. Jadi kalau orang itu, pertama kita ya, ini orang beriman dalam Al-Quran itu kan Allah SWT membagi manusia menjadi tiga. Ya. Di awal surat Al-Baqarah. Yang pertama orang yang beriman atau orang yang bertakwa. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga munafik. Ya. Tapi kalau kita kerucutkan menjadi dua, yang tiga itu bisa jadi dua kalau kita ringkas, beriman dan kafir. Sebab orang munafik itu sebenarnya orang yang disebut munafik memang orang kafir. Orang kafir yang pura-pura jadi orang Islam atau orang kafir yang memakai baju Islam. Mereka yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Jadi kan sebenarnya manusia hanya dua. Kalau dia beriman, kalau tidak beriman berarti kafir. Nah kemudian nanti ketika kita masuk ke dalam ya, ini kita ada istilah ahlus sunnah. Nah berarti kalau di lawannya itu pasti ahli bid'ah. Ya enggak bisa. Ya tidak ada istilah ketiga kan. Jadi orang itu, kita ini kalau tidak ahlus sunnah ya pasti ahli bid'ah. Oleh karena itu kita harus tahu, ketika kita sudah mengerti siapa itu ahlus sunnah, maka kita juga harus mengerti siapa yang disebut ahli bid'ah. Baik, anak-anakku semua, ada pertanyaan paling pertanyaan penting yang harus kita jawab. Ya, ketika kita bertanya siapakah yang disebut sebagai ahli bid'ah, maka kita akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah setiap orang yang melakukan bid'ah menjadi ahli bid'ah? Kita sudah tahu kan bid'ah kemarin ya, perlu lagi kita ulangi. Sekarang pertanyaan ini adalah, pertama, apakah setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah secara otomatis menjadi ahli bid'ah? Bisa dipahami ya? Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah menjadi ahli bid'ah? Ini kan pertanyaannya, kalau apakah itu jawabannya dua, ya atau tidak. Ya. Yang pertama, apakah setiap orang yang melakukan bid'ah menjadi ahli bid'ah? Kemudian pertanyaan yang kedua, seseorang yang melakukan suatu bid'ah, apakah secara otomatis dia keluar dari ahlus sunnah? Ini kan melengkapi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apakah setiap orang yang melakukan bid'ah menjadi ahli bid'ah? Yang kedua, apakah orang yang melakukan bid'ah dia secara otomatis keluar dari ahlus sunnah? Itu pertanyaan kedua. Nah ini secara ini berlaku untuk semuanya ya. Internal kita nih umat Islam. Nah, kemudian ada yang khusus, ini berkaitan dengan ulama, karena nanti ini akan perlakuan kita akan berbeda ya. Kita ini bicara tentang ulama sekarang. Ulama ahlus sunnah jika melakukan suatu kesalahan, apakah dia dikatakan ahli bid'ah atau dikatakan dia telah melakukan kesalahan? Sudah dipahami ya? Saya ingin jelaskan. Pertanyaan ketiga ini, ulama ahlus sunnah jika melakukan suatu kesalahan, apakah dia dikatakan ahli bid'ah
atau dia dikatakan melakukan kesalahan saja tapi tidak disebut ahli bid'ah. Sebab kalau sudah jadi ahli bid'ah nanti masalahnya jadi berbeda. Ya. Perlakuan akan berbeda. Baik, ini ada tiga pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, apakah setiap orang yang melakukan bid'ah menjadi ahli bid'ah? Pertanyaan kedua, seseorang yang melakukan bid'ah, apakah secara otomatis dia langsung menjadi keluar dari sunnah, berarti jadi ahli bid'ah? Yang ketiga, berkaitan dengan ulama, ulama yang melakukan kesalahan karena ijtihad umpamanya, ya, karena ulama itu kan kalau berijtihad, apakah dia dikatakan sebagai ahli bid'ah, bid'ah langsung, atau dibilang oh dia tidak ahli bid'ah, cuman kesalahan saja? Ya. Baik, sebab tidak ada manusia yang tidak salah, ya. Semua manusia, ya, termasuk ulama, sangat mungkin untuk melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ya. Nah, baik. Ini tiga pertanyaan. Nanti akan terjawab setelah kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian mari kita pahami terlebih dahulu prinsip berikut ini. Yang pertama, kalimat keluar dari Ahlus Sunnah bukan kalimat sederhana. Jadi kalau kita mengatakan, umpamanya ya, ketika seseorang melakukan, tadi pertanyaan pertama kita jawab ya. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu menjadi ahli bid'ah? Kalau ahli bid'ah kan dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Nah, perkataan keluar dari Ahlus Sunnah itu bukan kalimat sederhana. Bukan dianggap enteng, ya, gak bisa dianggap enteng. Itu nanti konsekuensinya banyak. Kalimat ini membawa kepada konsekuensi yang sangat luas. Ini nanti berkaitan dengan perlakuan dan banyak hal nanti akan saya jelaskan dari itu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, baik, kalau kita sudah bisa pahami, mari kita kita perhatikan penjelasan para ulama. Saya mengutip ucapan Syekh Wahid Abdussalam Bali. Pernah dengar nama ini? Syekh Wahid Abdussalam Bali. Siapa beliau? Apakah beliau orang Bali? Bukan. Beliau bukan orang Bali. Beliau orang Arab. Ya. Warga negara Mesir. Jadi orang Mesir. Namanya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau ini bukan saja dikenal di Mesir, ya, tapi dikenal di berbagai negara Islam, negara Arab dan Islam, termasuk Indonesia, karena beliau menulis beberapa buku dan buku beliau sudah diterjemahkan, beberapa buku beliau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, umpamanya yang berkenaan dengan masalah sihir, ya, sihir atau jin, dunia jin, karena beliau memang pakar dalam ini, dalam bidang ini. Buku beliau Wiqayatul Insan Minal Jin Wa Syaitan, ya, kemudian diterjemahkan Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya Secara Islami, ya, ini dulu pernah menjadi buku laris, ya, bestseller di tahun 90-an. Ya, tahun 90-an di Timur Tengah. Saya kurang paham ini buku terjemahan Indonesia tahun berapa begitu ya. Buku ini ada nggak di perpustakaan kita? Nggak tahu ya. Baik, ini salah satu buku beliau. Kemudian ada lagi buku masih juga berkaitan dengan masalah jin, yaitu As-Sarimul Battar Fitasaddi Lis Saharatil Asyrar, terjemahannya Sihir dan guna-guna serta tata cara mengobatinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dua buku ini, ya. Nah, ini buku yang kedua ini juga sama dengan yang pertama tadi,
sekularis di tahun 90-an ya di negara Timur Tengah. Dan salah satu keunikan dari buku ini adalah buku ini sudah diberikan tazkiyah rekomendasi pengantar oleh salah seorang ulama besar di Madinah, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, ahli ulama besar di Madinah, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Kemungkinan beliau sudah meninggal, ya. Nah, jadi mari kita perhatikan apa yang beliau jelaskan tentang masalah yang kita bahas ini, ya. Siapa sesungguhnya yang ahli bid'ah itu? Beliau mengatakan begini dalam sebuah ceramahnya, kata beliau, seseorang dianggap sebagai ahli bid'ah jika ia meyakini seluruh atau sebagian besar keyakinan ahli bid'ah. Ini kalimat kunci ini, untuk menjawab pertanyaan kita tadi. Seseorang dianggap sebagai ahli bid'ah kapan? Jika ia meyakini seluruh, catat, seluruh atau sebagian besar keyakinan ahli bid'ah. Nah, kalau kita sudah bisa, kalau kita menjawab membaca ini, maka akan terjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan kita pertama, apakah setiap orang yang melakukan bid'ah otomatis dia menjadi ahli bid'ah? Jawabannya tentu tidak. Cuman satu atau dua, ya, orang kan bisa saja salah, bisa saja keliru, tergelincir. Nah, salah satu kesalahannya umpamanya dia melakukan perbuatan bid'ah. Jadi menurut Syekh Wahid Abdussalam Bali, seseorang dianggap sebagai ahli bid'ah itu jika ia meyakini seluruh. Pertama seluruh. Ya, kalau seluruh kayak ahli bid'ah, contohnya apa? Umpamanya yang jelas ahli bid'ah itu Syiah. Ini ulama sepakat umat Islam. Bahkan kalau Syiah ini kan bukan hanya dianggap sebagai ahli bid'ah, tapi juga sudah dianggap keluar dari Islam. Jadi kalau ada nih, dia mengaku ahlu sunnah, tapi dia meyakini seluruh ajaran Syiah, ya udah, dianggap ahli bid'ah. Atau dia meyakini sebagian besar keyakinan Syiah umpamanya, ya, tentang apa? Umpamanya orang Syiah itu kan meyakini sahabat itu kafir, nah, ya, meyakini Al-Quran itu tidak orisinil, meyakini imam-imam itu maksum. Ini kan hal yang prinsip. Jadi kalau sudah seseorang itu meyakini sebagian besar saja, sebagian besar ya, itu sudah cukup dianggap sebagai. Tapi kalau cuma sedikit, beberapa ya, karena ketergelinciran tadi, menurut Syekh Wahid Abdussalam Bari belum bisa dianggap sebagai ahli bid'ah. Dipahami ya? Nah, baik, ini secara umum berlaku bagi orang awam atau ulama ya. Nah, sekarang lalu beliau mengatakan begini tentang ulama ini. Jika ada seorang ulama dari, bahasanya sebenarnya kurang pas, seorang ulama itu, tapi ulama sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ulama itu kan jamak, seorang alim mestinya, tapi sudah jadi bahasa Indonesia, maaf terjemahannya. Jika ada seorang ulama dari kalangan ahlu sunnah yang memiliki kesalahan dalam salah satu masalah akidah atau memiliki kesamaan pemikiran dengan sebagian pemikiran ahli bid'ah, menurut mayoritas ulama tidak dianggap sebagai ahli bid'ah. Akan tetapi ulama itu dianggap telah melakukan suatu kesalahan dalam masalah tersebut. Nah, ini mungkin kalimatnya perlu dijelaskan ya. Jika ada seorang ulama dari ahlu kalangan ahlu sunnah, jadi ada nih ulama ahlu sunnah ya, memiliki kesalahan dalam salah satu masalah akidah. Nah, salah satu saja ya, ada beberapa begitu ya, satu atau dua.
kalau dia punya kesalahan dalam sedikit masalah akidah, itu belum bisa dianggap sebagai ahli bid'ah ulama itu, tapi dikatakan dia sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Ijtihad dalam masalah akidah atau masalah yang lain. Saya boleh kasih contoh, ya. Umpamanya ulama-ulama yang mengikuti madhab Asy'ariyah dalam masalah akidah. Sebut umpamanya Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar, dan banyak ulama dari kalangan madhab Syafi'i, ya, mengikuti madhab Asy'ariyah. Seperti apa sih madhab Asy'ariyah itu? Contohnya, mereka umpamanya mentakwilkan sifat Allah. Seperti apa? Contohnya, mereka mentakwilkan sifat tangan, ya. Sifat tangan. Tangan itu kan bahasa Arabnya yad. Jadi kata tangan itu ditakwilkan, jadi dimaknai dengan kekuasaan. Yadullahi ya fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, kata tangan ini kalau menurut madhab, nanti di dalam akidah itu kan ada madhab salaf, ada madhab khalaf. Kalau madhab salaf, tangan itu ya tangan, gitu. Tidak boleh dimaknai yang lain. Ketika memaknai yang lain dalam bahasa istilah sebagian orang disebut dengan takwil. Nah, ini yang dilakukan oleh kalangan ulama, ulama kalangan madhab Asy'ari, ya, maka dianggap sebagai melakukan kesalahan. Jadi tangan itu tidak dimaknai tangan, tetapi kekuasaan. Itu contoh, ya. Nah, kalau ada ulama yang seperti itu, apakah ulama ini dianggap sebagai ahli bid'ah? Atau ulama itu kita katakan dia tidak ahli bid'ah, tetapi dia melakukan kesalahan. Sebenarnya apa sih nanti bedanya orang yang ulama yang dianggap sebagai ahli bid'ah, yang berarti dia sudah keluar dari golongan ahlus sunnah, dengan ulama yang hanya melakukan kesalahan? Wah, banyak implikasinya. Salah satunya yang sangat berbahaya, kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Bisa dibayangkan, ya, ulama sekaliber Imam Nawawi, kalau kita tidak ambil ilmunya, rugi sekali kita. Rugi. Kenapa? Itu gudangnya ilmu. Kita tidak akan pernah mau membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena ditulis oleh Imam Nawawi. Kita tidak mau mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Kenapa? Karena penulis ahli bid'ah. Kita tidak mau membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kenapa? Dia ahli bid'ah. Tapi kalau kita menganggap, oh, mereka itu keliru. Kalau keliru, ya siapa sih yang tidak bisa keliru? Hanya satu manusia di dunia yang tidak pernah keliru, Rasulullah. Artinya kita masih, ya, bukan masih, kita sangat perlu kepada ilmu mereka. Makanya saya bilang tadi, ini penting buat kita sebagai dai. Itu baru satu, ya, belum yang lain-lain nanti. Bayangkan umpamanya ada nih kelompok yang mereka mengatakan buku-buku mereka itu harus kita bakar. Ya, kenapa? Itu kitab atau buku ahli bid'ah. Nah, ya, juga nanti termasuk ulama-ulama kontemporer. Kalau itu kan ulama dahulu, ya, yang hidup ratusan tahun yang lalu, yang sekarang hanya meninggalkan warisan kepada umat ini, yaitu kitab-kitab. Ya, jadi kalau ulama kontemporernya nanti saya kasih contoh nanti, ya, itu jangan dengarkan ceramahnya, jangan membaca bukunya, ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan kekurangan
Ini kan ulama itu kan pewaris para nabi, sumber ilmu. Kita banyak belajar dari mereka. Akibatnya kita akan menjadi sempit. Ya. Kenapa? Ya, ulama-ulama, ya ulama-ulama ya, hanya sebagian kecil yang kita anggap keulamaannya, karena mungkin itu sesuai dengan apa selera kita, pendapat kita. Akibatnya wawasan kita jadi sempit. Gitu. Kalau sudah sempit, akhirnya apa? Nah, orang tuh kalau wawasan sempit mudah menyalahkan orang. Ini dampaknya. Ya, belum yang lain-lain. Nah, jadi itu ya. Jadi jika ada seorang ulama dari kalangan Ahlus Sunnah yang memiliki kesalahan dalam salah satu masalah akidah, satu punya kesalahan atau memiliki kesamaan pemikiran dengan sebagian pemikiran ahli bid'ah, ada kesamaan pemikiran. Ini yang penting untuk dicatat. Kata beliau, kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, menurut mayoritas ulama tidak dianggap sebagai ahli bid'ah. Akan tetapi ulama itu dianggap telah melakukan suatu kesalahan dalam masalah tersebut. Ya, kalau kesalahan bidang itu saja yang tidak kita ambil. Kalau yang lain-lain tetap kita ambil. Tapi kalau kita sudah menganggap ahli bid'ah, semuanya harus kita tinggalkan. Nah, ini itu implikasinya. Selanjutnya beliau mengatakan, ada pula pendapat yang meyakini bahwa seorang ulama jika melakukan suatu kesalahan, walau satu masalah dalam masalah akidah, maka dia dianggap sebagai ahli bid'ah. Ya, ada pula pendapat yang meyakini bahwa seorang ulama jika melakukan suatu kesalahan, walau hanya satu dalam masalah akidah, maka dia dianggap sebagai ahli bid'ah. Lalu apa kata beliau? Saya tidak tahu ada ulama terdahulu yang punya anggapan seperti ini. Yang ulama-ulama dahulu saya nggak tahu punya pendapat seperti itu. Adapun pada zaman sekarang, yang punya anggapan seperti ini adalah Syekh Rabi' Al-Madkhali dan Syekh Mahmud Al-Haddad. Saya ulangi lagi. Jadi kalau yang tadi mayoritas ulama mengatakan, ya, kalau ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan satu kesalahan atau punya kesamaan pemikiran dengan ahli bid'ah, belum dianggap sebagai ahli bid'ah. Mayoritas ulama mengatakan mereka itu, ulama-ulama itu hanya melakukan kesalahan karena kesalahan ijtihad. Itu satu. Yang kedua, nanti di sebelah sana ada pendapat ulama. Nah, ada pendapat yang meyakini bahwa ulama siapapun dia, dahulu maupun sekarang, jika melakukan kesalahan, walau hanya satu, umpamanya salah sifat tadi ya, itu sudah dianggap sebagai ahli bid'ah. Nah, yang seperti ini kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali, saya tidak tahu ada ulama terdahulu yang punya pemikiran seperti itu. Enggak ada, yang saya tahu ini enggak ada. Kalau sekarang ada, yang saya tahu, yang sekarang ada, yang siapa? Satu, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Syekh Mahmud Al-Haddad. Saya akan jelaskan sekarang. Syekh Rabi Al-Madkhali, ya, dan Syekh Mahmud Al-Haddad ini mendapat pemikiran seperti ini dari salah seorang yang bernama saya lupa nama lengkapnya, cuma nama belakangnya itu Al-Jami.
Abdurrahman atau siapa lupa saya. Namanya Al-Jami. Ya. Jadi begini. Pemikirannya yang menganggap bahwa jika ada seorang ulama yang mempunyai kesalahan walaupun hanya satu kesalahan dalam masalah akidah, itu sudah dapat dianggap sebagai bid'ah oleh siapa? Syekh Rabi Al-Madkhali. Nah, maka pemikiran ini kemudian kelompok ini kemudian dikenal dengan istilah Al-Madkhaliyah atau Al-Madakhilah. Al-Madakhilah dari kata Syekh Rabi Al-Madkhali, namanya Al-Madakhilah. Atau Al-Haddadiyah. Ya. Di nama-nama kelompoknya. Jadi paham. Ya, paham. Yang mengatakan atau meyakini jika ada ulama yang tergelincir atau melakukan kesalahan walaupun hanya satu dalam masalah akidah, maka dia sudah dianggap sebagai ahli bid'ah. Nah, ini nama pemikirannya atau fikrohnya, ya. Itu namanya fikroh Madkhaliyah atau Al-Madakhilah. Madkhaliyah itu fikrohnya, kalau orang-orangnya namanya Al-Madakhilah, kelompoknya, pengikut. Nah, pengikut Syekh Rabi Al-Madkhali ini namanya Al-Madakhilah. Ya. Kalau kemudian kelompoknya Syekh Mahmud Al-Haddad ini Al-Haddadiyun atau Al-Haddadiyah. Nah, kedua Syekh ini mengambil pemikiran dari salah seorang yang bernama Al-Jami tadi, maka nama kelompoknya itu namanya Jamiyah. Jamiyah. Ya, sudah paham ya? Saya cuma lupa nama Syekh Al-Jami ini, ya. Oh ya, betul. Syekh Aman Al-Jami. Syekh Aman, betul. Syekh Aman Al-Jami. Jadi nama kelompoknya itu namanya nama Al-Jamiyah. Jadi Jamiyah ini nama kelompoknya, ya. Nama-namanya nih Al-Jamiyah atau Al-Madakhilah atau Al-Haddadiyah. Nah, jadi begini ceritanya. Dari Syekh Aman Al-Jami ini kemudian turun kepada Syekh Rabi Al-Madkhali dan Syekh Mahmud Al-Haddad.